Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Furqan dari D4 SKL 4B. Kali ini saya akan memenuhi tugas yaitu membuat chart di Ellipse Power Studio. Untuk pertama, langkahnya kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, setelah aplikasi terbuka, kita open and setting domain. Setelah itu pilih project 1. Nah, setelah project 1 terbuka ini, kita langsung saja masuk ke screen. Kita buka screen 1. Nah, ini kan tugas sebelumnya. Nah, kita open lagi, insert the screen, new file. File name kita ganti screen 2. Kita ganti screen 2. Nah, setelah kita membuat screen baru di screen 2, kita pilih di menu yaitu chartnya. Tiga chart, kita klik, terus kita tarik di sini. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih toh. Nah, di sini kan kayak terlalu silau ke mata. Kita ganti backgroundnya menjadi background hitam. Pilih. Nah, selanjutnya kan warnanya untuk datanya kan nggak kelihatan. Kita pilih, kita ganti jadi putih. Nah, setelah itu kita masuk ke propertiesnya. Kita masuk general. Kita pilih show in centang semua. Di centang juga nggak apa-apa. Kita ini untuk show title-nya. Kita centang, kita ganti pengukuran arus. Kita ganti pengukuran arus. Nah, setelah itu kan ini datanya belum kelihatan kan. Kita masuk ke properties lagi. Kita masuk ke axis. Kita masuk ke axis, terus kita pilih horizontalnya. Configures. Kita pilih ini, pilih axis title menjadi time. Setelah itu kita masuk ke scale. Nah, di sini udah ada pilihannya untuk semuanya ya. Untuk show last data semakin, jadi sesuai kebutuhan aja mau kalian pilih yang mana. Kita pilih ke 60, terus kita pilih second. Oke. Nah, setelah itu kita atur ke vertical axis-nya. Configures. Nah, kita di sini kita ganti arus. Kita ganti arus menjadi A. Setelah itu masuk ke scale-nya untuk pengukuran RST-nya tadi kita ambil maksimum minimum minim 0. Maksimumnya kita ambil 10 saja. Nah. Oke, setelah itu kan sudah selesai. Kemudian kita masuk ke properties chart. Kita masuk ke fence-nya. Nah, di sini kan kayak ada pilihan yang icon plus ini, kita pilih 3. Kita klik 3 sehari, yaitu kita ambil real time-nya. Sebanyak 3 untuk IR, IS, IT. Nah,
jangan lupa untuk visible-nya ini dicentangkan semua. Kemudian kita masuk ke vertical link-nya ini, klik icon tiganya. Terus kita pilih sub 1. Terus kita pilih breaker 1. Terus measurement. Measurement, terus kita pilih analog measurement 1. Nah, kita klik value. Nah, sesuai dengan tutorial sebelumnya, kita paste. Nah, untuk cara-cara selanjutnya juga sama. Nah, selanjutnya ini kita tinggal ganti aja pen 1 menjadi PR. Nah, karena di sini kita memakai background putih dan kita untuk memakaikan warnanya sesuai kebutuhan ya, yang supaya kita kelihatan gitu. Nah, kita pakai hitam, biru, sama pink. Nah, setelah itu kita silang aja. Nah, setelah itu kita masuk properties lagi, kita pilih ke legendnya. Nah, di sini kita pilih pen name add pen description sama pen color, pen description, sama mana lagi, sama pen name. Nah, kita setelah kita terus setelah itu kita kembali ke screen 1. Nah, di sini kita kembali ke comment 1, terus kita pilih ke comment button. Kita buat comment button. Di sini di comment button to screen 1 kita ganti menjadi charge, yaitu kita masuk ke screen 1. Bentar, balik ke screen 1. Kita beri nama menjadi chart. Kita cari caption. Nah,
Setelah ini terbuat, kita hubungkan antara chartnya screen 1 ke screen 2. Tinggal klik ini, klik dua kali, terus pilih pick open screen. Lalu yang open screen ini pilih ke screen 2. Terus paste. Kalau sudah, kita kembali lagi ke desainnya. Nah, di sini kalau kalau sudah seperti itu, berarti ini sudah terhubung ke screen 2-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke screen 2-nya. Nah, screen 2-nya kita pilih lagi ke comment button. Terus kita beri nama untuk back, supaya kita bisa kembali ke screen 2, antara ke screen 2 ke screen 1 gitu. Klik backnya dua kali, terus pilih yang sama, open screen, screen 1. Nah, paste, udah terbalik ke desain. Nah, setelah itu kita jalankan domain dengan cara mengklik tombol 3 ini, save and run domain. Set, kita klik. Kalau kita klik chart, dia akan munculkan grafik yang kita buat tadi, dan kalau kita back, kita akan kembali ke screen 1 tadi, screen utama. Nah, untuk screennya mungkin tidak terbatas, bisa sesuai kebutuhan set, kebutuhan kita yang kita butuhkan. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Jika ada salah, kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.